Kampung Kota Lama Kanan adalah sebuah kampung yang terletak di daerah Kuala Kangsar di negeri Perak Darul Rizwan. Kampung Kota Lama Kanan merupakan antara kampung yang tertua yang menyimpan berbagai kisah sejarah tersendiri dan peristiwa misteri yang pernah terjadi di kampung ini. Salah satu sejarah dan peristiwa yang menjadi ingatan sehingga ke hari ini adalah misteri kehilangan Sultan Perak yang kedua, iaitu Sultan Mansur Shah I di masjid kampung tersebut. Selepas kemangkatan Sultan Perak yang pertama, iaitu Sultan Muzaffar Shah, baginda Sultan Mansur Shah I ditabelkan menjadi Sultan Perak yang kedua. Baginda Sultan Mansur Shah I bersemayam di kampung Kota Lama Kanan dan memerintah negeri Perak pada sekitar tahun 1549 Masihi sehingga tahun 1577 Masihi. Kisah misteri ini bermula pada satu ketika baginda Sultan Mansur Shah I telah datang ke kampung Kota Lama Kanan untuk menziarahi dan beramah mesra dengan rakyatnya. Oleh kerana pada hari tersebut adalah hari Jumaat, baginda singgah di masjid kampung Kota Lama Kanan untuk menunaikan fardu solat Jumaat sebelum baginda berangkat pulang ke istana. Diceritakan, sewaktu sedang beriktikaf di masjid, ketika menunggu khutbah Jumaat bermula, para jemaah dikejutkan dengan kehilangan Sultan Mansur Shah I secara tiba-tiba dari tempat yang didudukinya pada saf yang pertama. Jasad baginda telah gaib tanpa disedari oleh sesiapa. Walaupun sudah dicari oleh para jemaah dan semua rakyatnya, namun baginda Sultan tetap juga tidak ditemui. Sejak peristiwa itu, kelibat baginda Sultan Mansur Shah I tidak lagi kelihatan dan rakyatnya telah menganggap bahawa baginda Sultan telah mangkat walaupun jasad baginda tidak ditemui. Ketika zaman pemerintahan Sultan Idris Murshidun Azam Shah, iaitu Sultan Perak yang ke-28, baginda telah menitahkan supaya diletakkan batu bagi memperingati peristiwa kehilangan Sultan Mansur Shah I. Di sinilah tempat terakhir baginda Sultan Mansur Shah I dilihat sebelum baginda gaib secara misteri dan hilang buat selamanya. Kehilangan baginda Sultan Mansur Shah I menjadi sejarah dan peristiwa misteri yang tidak pernah terungkai sehingga ke hari ini. Pada hakikatnya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang Maha mengetahui. Sesungguhnya milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan pada akhirnya, kepada Allah jualah tempat kita kembali.